Lama menguci mulut, pelakon Emma Maimbong tetap dengan penderian enggan memperincikan kisah penceraian dengan bekas suami Muhammad Syazli Azhar yang dikongsikan pada Oktober lalu. Emma atau nama sebenarnya Fatimah Rohani Ismail, hubungannya dengan bekas suami kekal baik dan tidak perlu mengulas sama ada dirinya sudah mempunyai pengganti atau belum. Selain itu, Emma tidak akan berkongsi kepada umum berkenaan hal peribadi. Tadinya, malah Emma Maimbong juga bertegas perpisahan yang berlaku bukan disebabkan orang ketiga. Sementara itu, penceraian yang berlaku adalah hasil muafakat dengan bekas suami. Emma juga berulang kali menekankan fokus ketika ini adalah membesarkan dua anak lelaki dan kerjaya lakonan. Tambahan lagi, hubungan anak Emma dengan bekas suami tidak mempunyai sebarang masalah. Emma dan bekas suaminya berpisah dengan cara baik, tidak bergaduh dan kedua-duanya saling menerima. Difahamkan juga, pasangan tersebut sudah berusaha untuk baiki hubungan tetapi reda bahawa tiada jodoh. Dalam pada itu, Emma juga tidak terlepas daripada menjadi mangsa konten netizen apabila dilabel sebagai antara janda hot tanah air ketika ini. Namun, Emma mengelak daripada membaca komen negatif untuk menjaga kesihatan mental. Dalam masa sama, Emma dan Syazli juga tidak membuat sebarang tuntutan berkaitan hak penjagaan anak dan memilih untuk sama-sama membesarkan anak-anak sebaiknya. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun, semoga Emma dan bekas suaminya terus menjaga hubungan baik dan berjaya dalam kerjaya masing-masing.